Barang bukti narkotika dan sejumlah senjata api yang merupakan hasil pengungkapan petugas dari Desember 2012 hingga Februari 2013 dimusnahkan di halaman kantor wali kota Jakarta Barat. Barang-barang haram tersebut dibakar dan dihancurkan dalam blender yang campur air api. Sementara untuk senjata api dimusnahkan dengan cara dipotong dengan gerinda. Sejumlah pihak seakan memastikan pertemuan DPD di Bumi Cikeas hari ini membahas Kongres luar biasa dengan mencari pengganti Ketua Umum Partai Demokrat. Majelis Tinggi disebut telah mengantongi nama pengganti Anas Urbaningrum. Pertengahan April 2013 menjadi batas penyerahan daftar caleg sementara atau DCS Pemilu 2014. DCS ini pun mulai sebagai alasan SBY menginginkan Anas keluar dari Partai Demokrat. Satu bulan menjelang pendaftaran calon legislatif sementara, partai politik melalui ketua menjaring dan menetapkan calonnya. Selain kader internal, kalangan luar seperti figur publik masih belum clear untuk menggali.